Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man saru ala nahjihi ila yawmul qiyamah wa ba'd. Ikhwat al-Islam wa khutbah din Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Betapa banyak orang yang mengklaim bahwasanya diri mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan klaim-klaim seperti ini, boleh-boleh saja, sesah saja. Akan tetapi, bahwasanya sebuah klaim, sebuah pengakuan, itu butuh pembuktian. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala, memerintahkan kepada nabinya yang mulia, alaihi salatu wassalam, untuk mengumumkan sebuah perkara yang sangat penting sekali untuk memberikan sebuah jawaban terhadap mereka-mereka yang membuat pengakuan-pengakuan seperti tadi Allah berfirman kepada nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam qul in kuntum fattabi'uni Yuhbibkumullah wa lakum Ingat ayat ini dimulai dengan kata kul. Kata para ulama rahimahumullahu jami'an bahwa sebuah ayat yang diawali dengan kata kul itu menunjukkan ayat itu sangat istimewa kandungan dan konten dari ayat tersebut sangatlah luar biasa. Sesuatu yang sangat penting buat kita untuk menjadi perhatian dan bahan renungan bagi setiap orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat itu dengan kul katakanlah Muhammad dan Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengumumkan kepada seluruh manusia kepada semua orang. In kuntum tuhibbunallah jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Masya Allah Kecintaan seseorang kepada Allah Ada sesuatu hal yang mulia Satu hal yang menjadi cita-cita setiap kita Dan harapan setiap orang Sampai Nabi SAW yang mulia Pun berdoa kepada Allah Allahumma Inni as'aluka hubbak Wahubba man yuhibbuk Wahubba amalin yuqarribu ila hubbik Ya Allah, aku memohon kepadamu, cintamu untuk bisa mencintaimu ya Allah. Wa hubba man dan mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribu ila dan mencintai amalan yang bisa mendekatkan diriku untuk cinta kepada. Karena kecintaan kepada Allah suatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Almarhumah ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Sebuah jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabat yang bertanya, mata sah? Kapan kiamat itu terjadi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada sahabat tadi, ma'adat talaha? Apa yang kau persiapkan untuk menghadapinya? Apa jawaban orang tadi? Hubbullah wa rasulih Cinta kepada Allah dan cinta kepada rasulnya Maka Nabi menjawab Al-mar'u ma'aman ahab Kecintaan kepada Allah Suatu hal yang istimewa Apalagi kalau seandainya kecintaan itu Disambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cintanya tidak bertepuk sebelah tangan Maka tandanya Allah, Allah umumkan melalui Rasulullah s.a.w Fattabi'uni ikuti aku Kata Rasulullah SAW. Salah satu tanda cinta kita kepada Allah, kita mencintai Allah, itu harus ada tandanya. Harus ada buktinya. Itu apa? Ittiba'ur Rasul. Mengikuti Rasulullah SAW. Maka dari itu, Al-Imamul al Hasan Al-Basri Rahimahullah Ta'ala menyatakan, ayat ini berkaitan dengan apa? Za'ama qawmun annahum yuhibbuna Allah. Ada beberapa orang yang menganggap dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabtalahumullahu bihadzal ayah. Fabtalahumullahu bihadzal ayah. Maka Allah uji mereka. Uji kebenaran pengakuan mereka. Uji kecintaan mereka kepada Allah dengan apa? Dengan ayat ini. Kalau betul-betul kalian cinta kepada Allah, ikuti itu Rasulullah. Maka kecintaan kita kepada Allah baru benar ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti semua apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mengikuti semua apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah SAW. Maka mari kita introspeksi diri kita. Introspeksi diri kita. Sejauh mana... Itibak kita kepada Rasulullah. Sudahkah akidah kita mengikuti akidah Rasulullah? Sudahkah? Sudahkah? kita menjalankan perintah Rasulullah menjauhi larangan-larangannya Sudahkah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Sudahkah kita beribadah sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita? Sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita? Itu tanda cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ittiba'ur rasul ittiba'ur rasul Maka cinta kita dianggap busta apabila ternyata kita tidak bisa membuktikannya Maka Mari miliki cinta sejati, cinta yang betul-betul disambut oleh Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Taati Allah, taati Rasulullah, ikuti perintah Allah, ikuti perintah Rasulullah, tinggalkan larangan Allah, tinggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa jawaban Allah? Yuhibbikumullah. Allah akan mencintai kalian. Bukan itu saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Satu amalan, ittiba'ur rasul, kita mendapatkan dua balasan. Cinta Allah kita dapatkan dan maghfiratul dzunub, ampunan kita pula dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan pada diri kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan Allah berikan taufik dan juga kemudahan kepada kita untuk bisa merealisasikan dan membuktikan rasa cinta kita ini dalam kehidupan sehari-hari dan semoga kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudikiranya para ikhwah dan saudara untuk memaafkannya. Aku qul subhanakallahumma wa bihamdika an ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته